Pernahkah kalian mengalami speedometer motor kalian rusak? Atau mungkin speedometer mobil kalian tidak jalan sama sekali? Mungkin untuk sebagian orang itu gak masalah ya, atau pain-pain aja. Tapi bagi sebagian orang, speedometer itu juga sangat penting. Jadi kita bisa mengatur kecepatan mobil atau motor atau kendaraan kita di jalanan. Membahas tuntas hal baru di bumi ini, balik lagi di channel Indo Project ID. Oke, di video kali ini saya akan share satu buah aplikasi ya, yaitu aplikasi speedometer. Aplikasi ini bisa untuk mengatur kecepatan perjalanan kita ya. Dan kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Untuk cara kerjanya, mari saksikan video ini sampai selesai.